bukan hanya sebagai salah satu alat pelindung dalam bermotor. Bentuknya yang cantik dengan fitur-fitur tambahan yang dijamin membuat penggunanya nyaman, membuat helm memiliki nilai tambah. Beberapa orang memandang helm layak untuk dikoleksi. Sebenarnya udah lama, dari 97 itu juga udah punya helm impor. 97 terus malah kok kayaknya jarang nih ada yang punya koleksi ini kan. Jadi akhirnya coba beli yang ini aja. Mulai dikumpulin satu-satu. Para pecinta helm ini pun bergabung membentuk komunitasnya sendiri. Salah satunya komunitas Helmet Lovers yang berdiri sejak tahun 2012. Kita safety-nya dapat, kedua style atau gaya, karena banyak helm-helm ini motif-motifnya pembalap-pembalap motor dunia, terutama MotoGP gitu yang banyak digandrungi. Terus ketiga, bisa inventasi juga, karena ada tipe-tipe tertentu yang dia bisa lebih mahal dari harga barunya. Melalui komunitas ini, para anggota Helmet Lovers berkumpul, bersilaturahmi, dan saling berbagi informasi seputar helm, baik helm lokal maupun impor. Semakin banyak koleksi helm, semakin banyak pula anggota Helm Lovers ini. Kini anggota komunitas ini telah berkembang menjadi 24.000 orang. Anggotanya pun bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada yang di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Tania Francisca, Edwan Nurfikta, melaporkan untuk NET.